posisi saya sedang membawa alat live itu beratnya sekitar 10 kiloan dan kamera sekitar 4 kilo. Saya tangan 2 aja kamera itu masih goyang. Gimana saya mau megang botol air mineral untuk dilempar ke masa demonstran, sedangkan botol itu datang dari arah depan saya, bukan dari belakang saya. Kita sebagai jurnalis, tugas kita adalah untuk meliput kejadian tersebut, dan kita juga dilindungi oleh undang-undang. Saya berharap mereka agar segera diproses secara hukum.